Anda menyaksikan Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo malam ini menghadiri nonton bareng film pengkhianatan G30 SPKI bersama masyarakat di Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba di lokasi nonton bareng sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Presiden langsung menyapa warga Bogor, Jawa Barat. Dua layar besar disiapkan Koramil 061 Surya Kancana Bogor untuk menyaksikan pemutaran film G30 SPKI yang berdurasi 3 jam lebih. Tujuan pemutaran film sejarah ini untuk mengingatkan masyarakat tentang pengkhianatan PKI pada bangsa Indonesia yang terjadi pada 30 September 1965. Dengan diputarnya kembali film ini diharapkan masyarakat semakin cinta Indonesia yang berideologi Pancasila. Tidak hanya orang tua, anak-anak pun turut menyaksikan pemutaran film sejarah ini. Tentu saja.